guys, sekarang kita lagi ada di jalan. Kalau kita mau ke daerah mana kopi? Mana kopi? Ini guys, lu mau lihat orang ganteng nggak? Ini orang ganteng. Kembarannya lo? Lo kembarannya nih, tuh. Tuh kembarannya tuh. Kita lagi nunggu seseorang nih. Kita ada yang pisah satu. Namanya Awe. Tahu nih Awe-nya mana ya? Ini nunggu siapa lagi sih? Awe Fatur kan? Tapi kita mau tahu di share apa? Sekarang kita lagi istirahat nih, lagi makan. Makan gorengan ya guys. Makan bang. Mau makan bang. Makan. Itu Awe, Awe di situ. Kenapa lagi motornya? Orang ganteng nih. Widih, ganteng parah. Gila. Ganteng parah. Ini juga nih ngapain sih? Lu lagi videoin ya? Iya. Halo temennya Bang Eja. Iya. Iya, Mas. Cekmen cakep-cakep kayak itu. Eh, goblok. Edur, tenang tuh rasa mental ya. Oh no. Lu bisa langsung angin. Eh, korek dong. Korek dong. Lah, tadi sama on, korek kan. Ini suhu gua nih, suhu gua. Gua mau nanya sama suhu gua nih, ya kan. Hari ini kita mau kemana, Bu? Hari ini mau kemana, Bu? Putar balik ke Jakarta. Putar balik ke Jakarta. Terus? Holiday gagal. Holiday gagal. Perjalanan lama. Bantu nih, Salim. Ingat tuh kata subuh. Gue mau nanya nih, Hu. Suasananya kayak gimana nih, Hu? Gue udah. Oke, setelah tadi kita berhenti dan kita cek motor satu-satu, sekarang kita lagi ada di perjalanan menuju ke kafe. Guys, ini orang-orang ini nih. Jalanan. Kok jalanannya jelek juga ya? Banyak ajutannya guys. Kita touring. Gila guys, pemandangannya bus.
pemandangan Bandung tuh bagus-bagus guys, gila. Cintainlah Indonesia guys. Lihat di Indonesia ini masih banyak alam-alam yang bagus dan keren. Gila. Kalian lihat deh nanti di alamnya itu kayak gimana pemandangannya, bagus banget guys. Dan gue jujur aja nih guys, gue ini baru pertama kali touring nih ke Bandung itu pertama kali gue ke Bandung tuh baru kali ini tuh gue naik motor. Seru kalau naik motor tuh. Hah? Ada momen-momen gimana gitu ya kan. Ikutin terus guys perjalanan kami, perjalanan sampai ke kafe. Oke, turun ini teman gue nih kan touring pelan-pelan Yun Rem Yan namanya Rian nih, ya kan, gua anak Vespa banget, mantap. Kalau ini nggak tahu nih, tuh jalanannya guys, tapi seru guys, ini buat anak-anak motor nih ya kan, buat anak-anak motor masuk kategori, apalagi yang anak-anak ngabers gitu. Sama Vespa first. Ini cocok banget nih buat kalian yang mau touring-touring lewat jalur sini. Gila sih tanjakannya, anjir. Alhamdulillah gua udah sampai di Jakarta nih guys. Sekarang gua udah di rumah. Berhubung udah malam, gua pengen istirahat dulu. Oh iya, sekali lagi gua minta maaf nih karena tadi sore gua tidak bisa ke Mana Coffee dikarenakan di sana cuacanya dingin dan hujan. Langsung gua ke daerah Jakarta, gua menuju balik ke Jakarta. Jangan lupa subscribe, like dan komen sebanyak-banyak ya. Bye.